welcome back to my channel Sukrilahi Pratama. Oke, teman-teman ya. Jadi di video kali ini aku tuh mau memberikan reaksi aku itu mengenai videonya Tukba, bukan video sih, live-nya Tukba di mana tadi malam dia tuh nantangin para penontonnya gitu kan. Dia tidak tahu betapa kuatnya gitu ya kerjasama dari para netizen Indonesia, di mana waktu itu sebenarnya like-nya tuh masih 100 berapa ya? 120 atau 130 ya. Nah, tiba-tiba Vicky Tukba bilang nanti kalau seandainya udah 200 aku mau pulang gitu kan. Wih, dengan sekejap mata teman-teman berlangsung bergerak cepat gitu menuju 200 like, teman-teman. Memang gercep kalian ini ya. Lalu Tukba nantang kalau seandainya sampai 300 dia 300 like dia akan selawatan. Waduh. Nah, jadi kita tuh bisa melihat Tukba solawat bareng Amal gitu. Soalnya ada satu tantangan lagi, kalau seandainya nyampe 400 dia mau telepon Vicky. Cuman belum nyampe 400 dia udah kabur sih. Waduh. Baiklah. Sebelum aku lebih jauh dari game reaction-nya, aku sarankan kepada teman-teman yang baru aja mampir channel ini untuk men-subscribe channel ini, like video ini dan pastinya berkomentar ya, guys ya. Oke. Jadi di video kali ini kok aku bahas kesana lagi, Cok? Langsung aja ya, kita menuju ke videonya. Oh my god, is it good right now? Yeah, it's still a little bit lagging, but it's okay, I guess. Ini HP si Tukba dan juga HP-nya si Amal, aku yakin udah rada-rada nge-lag karena lama banget coy, 3 jam gitu. Kita tuh lagi berasa nonton live streaming Piala Dunia. 3 jam dan itu tuh pastilah HP-HP mau mahal kayak manapun kalau stay 24 2 3 jam hidup layar terus sambil live gitu kan pasti panas gitu, overhead gitu. Jadi harus dikeluar dulu masuk lagi. Ini ada beberapa kali mereka keluar dan masuk lagi, teman-teman. Napa? Oh my god, your Indonesian is so good. Terima kasih Fitria Indra. In terima kasih. Oh my god. Nah, kita bisa lihat di sini tuh teman-teman udah pada nyuruh pulang ya, ada komentar nyuruh pulang karena udah larut kan. Ini tuh waktu tuh udah masuk ke jam 12 lewat lah. Berarti di sana tuh udah jam 9-an. Dan jujur ya teman-teman ya, kalian tuh harus jujur sama aku gitu. Bahwa di video kali ini di live kali ini Amal itu tidak kalah cantik dengan dari Tukba. Kalian harus jujur itu dan kalian harus komentar itu di bawah gitu. Aduh, ini aku bikinnya subuh ya. Subuh. Videonya diupload maghrib tapi aku bikinnya subuh gitu. Aduh. Emang nggak bisa tidur, teman-teman. Bukan karena aku tuh maniak konten ya atau pemburu konten, tapi aku ngerasa kerjaan kalau setengah-setengah itu bukan tipe aku. Jadi aku kerja bukan kerja ya. Bikin video itu memang sampai harus selesai gitu. Jadi besok baru kalau istirahat, baru besok gitu kan hari Minggu. Jadi buat teman-teman, aku punya saran buat kalian yang masih ngejar cita-cita gitu, atau ada target dalam kehidupan, kalian tuh harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga jangan nanggung-nanggung gitu, jangan setengah-setengah gitu. Begitu juga mengejar cinta kalian. Gitu. Oh, Amal, I can't hear. Wait, let me do it. Okay. Like is, see, the like is 193. Let's make it 20. 200, I mean. Nah, pertama di apa dulu? Kasih 200 dulu kata dia. Oh, sikat lah. Kalian bisa lihat let's ya pergerakannya dia. Let's go. And then I'll end the live stream and then aku pulang. Kalian bisa lihat ya barusan itu geter-geter apa ya gara-gara aku ngekling-ngekling cok. Emang apa kentang nih ya. Ya doainlah nanti kita bisa beli HP baru ya teman-teman ya biar nggak kentang lagi. Oh my god, it's going so fast. Oh. Wah. Terima kasih. Wow, it's going so fast. Wah. Oh my god, it's ton of guys, what are you? Who are you guys? Nah di sini kita maju dikit karena kita akan melihat di mana Tukba itu nantang gitu ya karena masih panjang nih videonya coy. But no,
but do you see season 3? Okay, nice. Look, I kind of love the Wii U here. Oh my god, like... Are they? I don't know if you can see, but they're like here. For the whole, this place. But do you see season 3? Guys, jangan. Di sini tuh batu udah mulai panik ya, karena nantangin netizen Indonesia untuk mengklik. Wah, kalau untuk sekedar like-like gitu, wah santai. Netizen Indonesia tuh yang paling cepat gitu. Itu harus diakui dengan kalau seandainya ada yang nge-hate Indonesia, maka netizen Indonesia akan bergerak menghilangkan akun Instagramnya dengan dihitungan waktu jam aja gitu. Memang ya, netizen Indonesia tuh terkenal dengan netizen paling kompak. Coba tekan tombol like-nya di sini dulu. Jangan dua kali. Kalau dua kali nggak jadi kalian like-nya, tiga kali lah. Udah lanjut. Go 300k likes, guys. I mean, that would be crazy. 300 would be crazy. No. Nah ini, aku ya, menurut aku, teman-teman pengen cepat-cepat 300k like itu bukan karena pengen Tuba langsung matiin live-nya, bukan. Tapi pengen Tuba itu pulang dan juga istirahat, karena kelihatan banget dia tuh capek kan. Apalagi kemarin dia tuh Kamis Jumat itu adalah waktu atau jam pelajaran paling paling penuh lah, full lah buat dia tuh. Jadi aku yakin teman-teman itu pengen dia tuh istirahat gitu kan. Baiklah, kita langsung aja ke momen mereka itu udah 300 ya. I don't know the rest. Like I just know Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and yeah, I don't know the rest. It's not 300k, but it's okay. Come on, go first. Should I sing too? Yeah, you go the. Don't press me. First to play. Please mute me. Mute me. You can mute me. I can. Okay. It's okay, guys. You don't have to do 300k. It's okay. I'm in the mood. I'm gonna sing anyway. Ready? Okay. Should I? Go. Okay. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Yeah, that's it. Oh my god, I don't know. What a shame. Amal di sini kelihatan sangat ini ya, apa namanya, kayak grogi gitu, karena ditonton 1000 lebih orang dan ditantang dengan tantangan itu masih kecil lah kalau bagi netizen Indonesia. Dan kali ini Tuba gitu. Kalau beneran ya, mereka ini punya suara untuk kayak solawat itu enak banget. Mungkin next kalian tuh harus lebih banyak minta dia buat solawat ya. Biar apa ya, merdu aja gitu. Nyanyi boleh, nyanyi sama aja, enak suaranya kedua-duanya. Clap for both of us. Sallallahu ala Muhammad. 400k bitbucks. Let's go. 400k bitbucks. No, I mean, I can't bitbuck. Yeah, no, I'm not promising. Thank you for watching us, and yeah. Thank you. Thank you. Terima kasih. Oke, jadi inilah momen-momen yang apa menurut aku enak ya tonton ya di akhir-akhir gitu kan. Apalagi buat teman-teman yang udah dari tadi gitu ngikutin live-nya Tuba gitu kan, udah 3 jam nonton. Pasti ketika mendengar suara Tuba solawat gitu kan, langsung hilang rasa capeknya gitu kan. Aku rasa ini adalah salah satu yang membuat Vicky tuh takluk gitu ya, dengan suara lembut dari Uni Tuba kita ini. Waduh.
Oke lah teman-teman, mungkin sekian dulu ya video reaksi tentang momen ketika Tukba itu solawatan ya. Ini adalah momen yang, dan juga momen ketika dia itu nantangin kita buat like. Santai, next kalau ditantang lagi kita bakal lebih barbar gitu. Lebih banyak lagi like-nya, kalau 400 video call bareng Vicky gitu. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga video ini menghibur teman-teman. Dan semoga aja hari ini kalian hidup bahagia ya teman-teman ya. Ingat, barang siapa yang menikmati hari Minggu, maka besoknya adalah hari Senin. Baik, sampai jumpa di video-video update selanjutnya. Bye-bye.